Pemirsa, warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau heboh bersorak-sorai saat Presiden Joko Widodo bertandang ke sana. Warga bahkan berebut kaos yang dibagikan Presiden Jokowi. Warga Tanjung Pinang riuh menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke kota mereka, terutama saat Presiden melintas di Jalan Raya Simpang Lagoi. Mereka yang menyambut berasal dari berbagai kalangan, tua muda, pelajar maupun ibu rumah tangga. Sorak-sorai warga kian menjadi saat Presiden melempar sejumlah kaos dari dalam mobil. Warga yang berhasil mendapatkan kaos lemparan Presiden jelas sangat bahagia. Apalagi sebagian dari mereka sudah menunggu selama lebih dari satu jam untuk bisa sekadar melihat Presiden melintas. Saya senang sekali, Bu Dito. Iya, senang ibu ya. Udah lihat, udah lihat Pak Jokowi tadi senang juga. Ini dapat baju kaos. Udah nunggu-nunggu Pak Jokowi ibu ya. Tadi saya nunggu Jokowi. Udah berapa jam? Hampir satu jam. Baju dari Pak Jokowi ya? Iya Pak, alhamdulillah dapat. Dapatnya baju mana tadi? Kami merebut. Merebut. Melempar kami yang merebutnya. Oh, dilempar Pak Jokowi tadi ya. Senang ya dapat ini. Alhamdulillah senang dong. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Pinang, salah satunya untuk meninjau vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster untuk para warga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan.